Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Pawon Bunda. Kali ini saya akan membuat tongkol suwir sambal kemangi pete. Ikutin terus tutorialnya ya. Cekidot. Di sini saya siapkan 1 kg ikan tongkol. Kemudian dikukus terlebih dahulu. Lanjut, di sini aku tambahkan untuk pete, dan ini bahan-bahannya ya. Nah, ini adalah primadonanya, kemangi. Kemudian bahan-bahannya dihaluskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Lanjut, untuk tongkolnya tadi sudah empuk, sudah matang. Biar ada crunchy-crunchy-nya dan garing-garingnya, kita goreng ya. Gorengnya sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama, nanti tongkolnya alot. Sambil menunggu tongkol, maka langsung saja kita masak sambalnya. Jangan diberikan minyak terlebih dahulu, karena tadi untuk proses penggilingannya menggunakan air. Nah, ini tongkolnya sudah selesai digoreng. Langsung saja untuk disuir-suir. Karena ini panas, jadi saya menggunakan garpu dan sendok. Selanjutnya, bumbunya boleh dimasukkan berbagai macam bumbu-bumbu ya, seperti garam, kemudian penyedap rasa. Gula merah, lengkuas, dan daun salam. Oh iya, satu lagi, serai. Setelah airnya menyusut, boleh langsung saja dimasukkan minyak makan. Boleh ditambahkan saus tiram. Jika bumbunya sudah matang, maka langsung saja masukkan suwiran dari tongkol tadi. Tambahkan kecap manis sesukanya. Jika bumbunya sudah pas, maka langsung saja dimasukkan untuk petenya. Kemudian disusul daun kemangi. Dan jika kalian suka, dimasukkan untuk daun bawang. Thank you.
Nah, seperti ini teman-teman penampakan dari tongkol sambal suwir, kemangi, dan pete. Yakin banget kalau orang rumah dimasakin seperti ini bakal ngabisin nasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.